Hi guys, welcome back to my channel Aurelianus. Nah, hari ini tuh aku belum makan pagi. Enggak tahu juga karena memang enggak ada lapar sama sekali dan aku tuh udah tadi aku udah sempat aku dari bus jagung dan yang kemarin tuh aku ke apa itu? Kebun mereka Bibi dan aku tuh dari bus jagung. Katanya ini jagung apa? Jagung apa? Ketan gitu. Dan ini aku udah jarang gitu aku mau minum. Jadi sekarang aku harus minum. Kita mau makan guys. Kalau di Jakarta emang panas, cuman panasnya itu nggak kayak di Kalimantan gitu lah. Tapi yang pasti mau di Kalimantan, mau di Jakarta, mau di mana pun selalu apa ya? Aku di Jakarta tuh sekitar 5 tahun 4 bulan gitu. Dan itu model kayak kamu sendiri gitu. Dan aku gak tau banget sebenernya kehidupan di Jakarta. Dan sekarang aku kembali kali ini. Jajan di Kalimantan dulu. Cuma dua semua. Yang pertama, kalau di Jakarta masih barangnya tuh masih benar-benar nggak terlalu murah sih, cuma harganya tuh agak nggak kayak di Kalimantan gitu. Kayak kalau Kalimantan tempat aku itu harganya benar-benar udah apa ya, soalnya serba mahal. Yang kedua panas.
Oh ya. Ada lagi. No macet. Oke teman-teman, ini ceritanya. Jadi ya aku belum keliling kota Semarang ini, belum bikin vlog, dan aku pengen sih bikin vlog, cuman belum tepat gitu loh. Oke? Jangan lupa komen and share and subscribe channel aku Oregonus. Oke? Biar aku semangat terus bikin videonya, biar aku semangat bikin ngecenya, dan aku pengen mukbang. Bukan mukbang sih, makan yang mentah-mentah dari pare, tauge, lumpia, apa lagi ya, cara muncul cerito, terus udang mentah. Dan aku memang suka yang mentah. Jadi kalau misalnya daging atau ayam atau apapun yang harus masak itu bagus. Jadi kalau udang muncul cerito